Hi guys, welcome back to my another vlog. Okay guys, untuk video kali ni aku nak menjawab satu soalan dalam Facebook lah. Kawan aku ada tanya aku, dia nak beli kamera. Okay, so aku baca balik soalan dia. Nama dia Arif Rudaini. Okay, so aku cuba jawab soalan ni dengan video lah. So dia tanya aku, salam Dil, nak tanya sikit. Dia saat untuk beginner yang okay and low budget, apa yang okey je? Bila aku dapat kawan-kawan yang tanya macam ni, aku akan analyse dulu. Maksudnya aku akan tanya dia balik, apa kegunaan kau untuk kamera ni? Memanglah beginner, tahu semua kamera as a beginner. Ada memang dalam kategori kamera tu dia ada kamera beginner, yang intermediate and then ada yang pro punya series kan. So sekarang ni dia melibatkan pembelian dan kegunaan. So aku tanya dia balik, apa yang korang nak guna untuk kamera ni? So dia balas dekat aku untuk buat foto and video untuk event punya company dia. So dia macam ada satu team, dia akan bagi satu kamera and then untuk buat content apa semua menggunakan kamera tu lah. So aku dah nampak mungkin kegunaan dia untuk foto ni taklah banyak sangat sebab dunia sekarang more kepada video. So which is dia go kepada video lah banyak untuk buat content, untuk menyampaikan ilmu ke apa pada dia punya company and team lah. So aku akan tanya dia pula satu lagi soalan, adalah berapa bajet yang company ataupun korang boleh allocate untuk beli disk kamera. So dia cakap dalam RM5,000. So sebenarnya RM5,000 adalah sangat besar jugalah bajet tu. Bukan besar, maksud aku cukup sangatlah untuk satu-satu company untuk allocate beli kamera. Cukup. Tapi aku kena cakap tapi, sebab mostly orang akan ingat RM5,000 tu banyak untuk beli kamera. Sebenarnya kalau korang beli kamera yang second hand, yes, korang akan dapat kualiti yang bagus ataupun kamera yang okey dan boleh guna untuk long term. Bagi aku as a photographer dan videographer yang raya-raya merahen ni, aku tak ada duit cash yang banyak pun. So RM5,000 tu banyaklah bagi aku. And then aku boleh pilih a few kamera untuk aku guna beli dan guna foto dengan video. Tapi dalam konteks sekarang, if lah dia nak beli yang baru, kamera yang baru yang beresek and then ataupun orang panggil yang model latest lah, korang takkan dapat yang the best lah. Maksudnya korang akan dapat teknologi baru, tapi memang korang akan dapat yang compact lah, compact kamera and then very basic punya kamera. Dan untuk kegunaan long term, aku tak suggest sangat lah. Okay, kat situ aku boleh allocate macam tu je. Kalau dia boleh pilih untuk ambil use punya kamera, yes, korang akan dapat banyak choice dengan harga RM5,000 tu. Tapi kalau korang nak RM5,000 tu untuk korang beli yang baru punya dalam kotak yang unsale lagi, memang korang tak ada choice lah. Yang aku boleh cakap, dengan RM5,000 tu korang boleh beli kamera DSLR yang memang basic, contohnya Canon 100D ke macam tu. Itu pun dah RM3,000 lebih macam tu, tapi sangat basic. So penggunaan dia tu sangat limited lah, so macam tidak digalakkan lah. Pada aku, aku tak galak lah untuk korang beli that one. Tapi terpulang. Okay, so let go that one. Kalau korang nak pergi yang baru, itulah, aku tak nak suggest kamera baru. Korang boleh tengok je dalam Google. Korang boleh type je kamera yang bajet dalam RM5,000 yang baru, korang boleh beli je yang mana-mana. Tapi kita akan cerita, kita akan guna RM5,000 ni untuk fully utilisekan apa kegunaan dia, foto dan video content. Okay, so bila kita bercakap pasal foto, foto we need a good camera lah, and then at least lah yang dapat control low light sikit and then bagi gambar cantik untuk event. Just shoot gambar yang biasa-biasa tapi cantik. So
itulah requirement kita kena tengok. And then untuk video pula, kita akan tengok at least lah dia boleh post dalam 1080p. So that's one, orang kata ikut trend sekarang lah. Kalau dapat yang 4K lagi okey lah. Tapi kalau kamera yang orang panggil spek dia untuk record video 4K, dia akan jadi a bit expensive lah. Tapi still lagi dalam bajet RM5,000 tu kita boleh beli. Cumanya dia akan kurang equipment dia pada tempat lain lah. And then bila kita bercakap pasal video, kita perlukan satu mic external lah untuk record audio, bagi audio tu bagus dan clear untuk kita dengar. Contoh macam aku pakai sekarang ni tu, itu salah satu equipment yang penting lah. Bila kita buat video, berkenaan dengan video, audio adalah peranan penting untuk dalam satu-satu video tu. So korang akan interact dia pada audio dengan video. Dia bukan macam gambar tau, okay? So aku dah ceritakan pada korang kenapa dah, bila korang nak foto dengan video and the purpose dia macam mana. So dengan RM5,000 ni, aku akan suggest pada diorang untuk beli kamera second hand. Okay, so korang akan dapat kamera second hand. And then kita akan cari equipment untuk audio. Okay, kamera yang aku suggest sekarang mungkin bukan DSLR kot. DSLR mungkin boleh lah korang-korang nak ambil Canon 6D. It's good for photo and video. So Canon 6D pun harga dia dalam RM1,000 lebih kot sekarang. Ataupun kita boleh ambil Canon 5D Mark II. Canon 5D Mark II untuk DSLR lah. So kita dapat kamera full frame and then sensor full frame, gambar pun cantik dan masih lagi boleh diterima pada sekarang. And then korang kena spend untuk flash lagi. Belilah flash yang terparti, boleh korang beli yang baru pun tak apa, terparti dalam RM300 macam tu. And then korang kena beli lens lah, satu lens, sama ada korang nak ambil lens yang wide sikit ke ataupun ambil lens yang memang orang panggil multi-purpose lens ni. Macam contoh korang ambil yang 24-105 ke f4, so yang tu pun aku rasa should be okay lagi. Harga dia pun dalam RM1,700 ke RM1,800 untuk second hand punya price lah. So korang dah dapat wide dengan zoom, and then korang dah ada flash untuk Canon 5D Mark II tadi. And then korang just kena beli audio je. Sebab Canon 5D Mark II ni kita boleh record video. So korang boleh juga sama ada korang nak beli lavalier mic ke ataupun wireless mic. Wireless mic sekarang dekat market sangat banyak. Ada Comica ada. Beli yang terparti punya brand, jangan beli macam Rode mic. Kalau macam Rode mic macam aku beli macam ni, harga dia maybe agak expensive sikit, mungkin dalam RM900 macam tu ataupun RM800. So dia dah overkill dia punya price dalam RM5,000 tadi. So beli yang brand Comica, Saramonic ada. So maybe range dia dalam RM500-600 macam tu untuk wireless mic. And then dah complete untuk semua equipment lah untuk foto dengan video dengan bajet RM5,000. So itulah yang aku boleh suggest dekat korang. Kalau ada lebih lagi duit, kita boleh tukar. Mungkin kita boleh tukar dia punya body ataupun dia punya lens, kita boleh add on macam tu lah. And then itu aku suggest untuk DSLR lah. Kalau korang rasa lebih elok, macam sekarang ni kita ada mirrorless. Mirrorless pun boleh tahan dah dia punya teknologi. So aku prefer juga kalau korang boleh beli A6300 pun bersama dengan kit lens pun dah okey. Sebab pada aku, kawan aku ni dia nak shoot event just biasa-biasa je. Bukannya macam pro photographer pun, just a beginner. And then aku rasa Sony pun bagus juga dari segi kalau 6-3 korang boleh dapat 4K punya shoot lagi. And then quality lagi bagus lah daripada Canon
Fadi Mark tu. Cumanya untuk foto mungkin kurang sikit lah untuk mirrorless A6300 ni. And then untuk microphone macam tadi juga, aku akan suggest untuk beli wireless mic Comica ataupun Denti. Ada banyak lagi dalam pasaran yang korang boleh tengok dengan harga yang bawah daripada RM700 lah untuk korang beli. At least korang beli yang wireless mic lah. Bila korang pakai wireless mic, dia punya audio lagi clear. Jangan beli yang macam ada di body punya mic ataupun in body lah. Tapi bila korang pakai A6300, kalau tak silap aku, dia kena beli Zoom H1N kot. Itu that one aku tak sure, tapi aku rasa A630 dia ada audio output. So korang boleh je pakai mic untuk audio output ke korang punya kamera. Okay, so dengan harga RM5,000 untuk korang start up ataupun untuk korang buat company punya kamera, and then korang nak buat content punya video, korang sangat-sangat boleh lah, sangat-sangat boleh. Jangan ambil yang baru je. Kalau korang nak ambil brand baru, sangat tak recommended lah. Sebab contohlah aku bagi Sony ZV-1 yang the best jugalah bagi aku. Tapi dia lens korang tak boleh tukar, and then video very nice, semua very nice. Dari segi spec very nice, dari segi stabilization. Kalau nak vlogging, maybe aku akan suggest ZV-1 lah. Kalau dia nak vlogging, aku akan suggest that one lah. Sebab dia punya audio in body pun is a good lah pada aku. Okay, so aku tak nak cerita yang lain. And then kita recap balik. So kalau korang nak beli kamera, tak kisah sama ada beginner ke, compact ke, mirrorless ke apa, korang kena tengok purpose korang dulu. Apa kegunaan korang untuk buat content ke apa semua ke, korang kena listkan kegunaan tu. And then baru kita tengok bajet pula. Dengan bajet tu baru kita akan bagi the best kamera yang bersesuaian dengan bajet lah. Okay, so aku rasa sampai situ je untuk video aku kali ni. Just aku nak sharing sikit tentang that one lah. And then satu lagi untuk pengetahuan korang juga, kamera tak ada yang the best. Okay, kamera hanyalah tools yang korang yang akan drive tools tu jadikan macam mana. Okay, tak semestinya korang pakai kamera yang ratus ribu korang akan dapat output yang wow gila. Tapi kalau korang tak ada basic knowledge ataupun korang tak ada knowledge untuk create something, be creative, korang has nothing. Kamera yang RM100,000 hanyalah tu sahaja untuk korang. Okay, so stay tuned, stay safe, dan jangan lupa klik button subscribe dan turn on notification untuk aku punya YouTube channel. Jumpa lagi next video. Bye guys, assalamualaikum.